Coba lihat. Alhamdulillah sudah sirap. Mam yang banyak biar cepat sehat ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Awali pagi ini dengan baca bismillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, guys. Selamat datang di channel Verista Wijaya ya. Pagi ini aku mau masak lodeh rebung dan kacang panjang. Ini agak kesiangan ya, guys. Ini sudah jam segini baru bisa masak. Karena Ica tadi malam mendadak panas dan pagi itu lagi manja pengen ditemani sama ibu, jadi masaknya kesiangan. Dan ini aku sudah rebus air. Kita masukkan dulu kacang panjangnya ya, guys. Kita rebus matang dulu. Dan ini aku juga mau goreng bakwan jagung ya, guys. Kita chopper dulu. Oke, lanjut. Aku mau chopper jagungnya. Pakai chopper itu praktis ya, guys. Enggak perlu diulek. Enggak capek-capek ngulek. Oke, segini aja dulu. Oke, guys, ini hasil chopper jagungnya. Oke, guys, ini sudah selesai aku mencopernya. Ini sudah ada bawang merah, bawang putih ya, guys. Sudah sekalian aku chopper. Lanjut kita bumbui dulu ya. Ini aku kasih tepung terigu 3 sendok makan munjung. Segini dulu ya, guys. Lalu kita kasih tepung tapioka 1 sendok munjung. Lanjut kita kasih telur 1 butir. Lanjut kasih garam halus secukupnya, lada bubuk secukupnya, lalu penyedap rasa secukupnya. Aku nggak punya sayuran ya, guys, jadi ya seadanya aja. Lalu kita aduk merata. Nanti kalau kurang tepung bisa ditambahin ya, guys. Ini tadi jagungnya 4 biji ya, guys, harganya 7.000. Bikin bakwan jagung itu favoritnya bapak mertua ya. Nanti kita kasih ke beliau sama jangan lodehnya. Oke, ini sudah adonannya. Lanjut kita goreng. Oke, guys, ini kacangnya sudah empuk ya, kita angkat dulu. Ini nggak perlu dicuci lagi ya. Oke, lanjut aku masukkan rebungnya ya. Ini sebenarnya sudah matang, tapi tetap aku alupi sebentar ya, guys. Setelah dialupi, dicuci bersih lagi. Oke, lanjut. Aku mau menggoreng bakwan ya. Kita kasih minyak dulu. Oke, minyaknya sudah panas ya, guys. Kita masukkan jagungnya. Oke, lakukan sampai selesai ya, guys. Oke, ini rebungnya sudah kita angkat, lalu kita cuci bersih. Oke, bakwannya sudah matang ya, guys. Nah, tadi 4 biji jadinya segini ya, guys. Banyak, nanti bisa dibagi sama bapak mertua. Nah, ini anak wedok lagi mama paca. Mam tamat totes digado aja. Iya. Coba lihat.
Alhamdulillah sudah sirep. Mami yang banyak biar cepat sehat ya. Iya. Tadi malam udah ada panas ya guys. Alhamdulillah di rumah sedia sirup untuk pereda panas. Jadi pagi sudah mendingan. Alhamdulillah. Oke guys, untuk bumbu lodehnya ini ada cabai kecil, bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada kemiri, dan ini daun salam. Oke, lanjut kita goreng dulu ya guys. Oke guys, ini bumbunya sudah matang ya. Oke guys, kita ulek dulu ya. Nah, ini sudah lembut ya guys bumbunya. Oke, lanjut. Oke guys, ini santan cairnya sudah mendidih. Ini daun salamnya kita masukkan. Bumbunya juga dimasukkan. Oke, ini sudah mendidih, kita masukkan rebung dan kacang panjangnya ya guys. Kita aduk-aduk sampai merata. Kita rebus sebentar biar bumbunya meresap ya guys. Oke guys, ini sudah meresap ya itu bumbunya. Kita masukkan santan kenalnya ya, diaduk lagi. Lanjut kita kasih penyedap rasa ya guys, aku pakai Royco. Jangan lupa dikasih gula putih biar nggak sengat ya guys. Oke guys, lodeh, kacang panjang, rebung sudah siap, sudah matang, siap dinikmati. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye bye.